بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du qala musannib rahimahullahu ta'ala wa ala manfa'a fi ulumi syidarini amin yusannu lil akhbari sahihati sabitati fis sunani arba'u raka'atin qabla asrin yusannu di sunahkan lil akhbari karena ada hadis-hadis as sahihati yang sahih tati yang tetap fis sunani dalam sunnah sunnah apaan yang disunatkan arba'u rakaatin akan empat rakaat qabla asrin sebelum asar jadi jangan sampai kita tinggalkan yang sunnah empat rakaat sebelum asar kenapa karena empat rakaat sebelum asar siapa yang melakukan empat rakaat sebelum asar dapat doanya rasulullah saw karena kata rasulullah saw rahimahullah imraan sholakubla asri arbaan semoga allah memberikan rahmat kepada seseorang yang melakukan sholat empat rakaat sebelum asar. Hmm. <coughs> ya. Jadi doa Rasul semoga Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang melakukan sholat empat rakaat sebelum asar. Kira-kira doa Rasul komul apakah enggak? Kobul apa enggak? Hmm, biar yakin dong nyomongnya Kumpul. <gobol>. Kobul. Rasul yang doain. Jadi alangkah bodohnya kita kalau kagak ngerjain empat rakaat sebelum asal. Bodohnya banget dah, banget dah. Enggak mau dapat doa Rasul. Hmm bodohnya banget hmm. bodohnya banget 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 dah ya habis enggak mau didoain sama Rasul jadi jangan sampai kita tinggalkan tuh empat rakaat sebelum asar hmm. Rahim Allah ya yeah. imra'an Allah semoga Allah memberikan rahmat kepada seseorang sholat qabla arsri al arbaan sholat dia sebelum asar empat rakaat ini rasul doain kayak begitu masya boleh dia itu ya langsung empat rakaat satu tasyahud Ah, boleh juga dua-dua nah, Ini yang paling abdul dua-dua Berarti dua salam Dua salam jadi ya, Dua tashahud Salam dua salam ya, ya, Jadi dua kali salam Dua kali tashahud ya. Wa arba'un Qabla zuhrin Wa arba'un Ba'dahu dan empat rakaat sebelum zuhur dan empat rakaat setelah zuhur. Ini juga jangan kita tinggalkan. Pahalanya besar. Kenapa? Karena kata Rasul, man hafazu ala arba'i rakaatin qabla zuhri wa arba'in ba'daha arramallahu ala nari. Siapa saja yang menjaga ya, siapa saja yang menjaga atas empat rakaat sebelum zuhur dan empat rakaat setelah zuhur haramallahu ala nar Allah Ta'ala haramkan dia atas api neraka berarti langsung masuk surga Masya Allah berarti apa? Nabi jamin orang yang selalu ngerjain man hafazok selalu menjaga empat rakaat sebelum zuhur empat rakaat setelah zuhur Selalu menjaga. Dijaga terus, dijaga terus, dijaga terus. Terus sembahyang, terus sembahyang, terus sembahyang. Empat rakaat sebelum zuhur, empat rakaat setelah zuhur, dia jaga terus, dijaga kerjaan terus, dikerjain terus, kerjaan terus. Dia enggak mau tinggalkan. Orang ini haram masuk neraka. Berarti langsung masuk surga. Masya Allah. Berarti langsung masuk surga. ya berarti langsung masuk surga Masya Allah ini hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmizi disahihkan oleh Imam Tirmizi hadis ini sahih menurut ulama ya tempo dulu, bukan tempo sekarang. kira-kira orang dulu mau seorang seorang mana hebatan? <laughs> umpama ada yang lemah ini hadis, ente orang dulu mana hebatan? hebatan orang dulu kalau orang dulu mengatakan so'e eh, hadis, nggak ada yang berani tuh, nggak ada bisa ada. menentangnya ada. So'e eh, hadisnya. Imam Tirmizi sahih eh, ini juga bodoh kalau kita enggak ngerjain. Bodoh banget deh. Padahal badannya sehat. Waktunya ada. Kita enggak ngerjain, bodoh banget. Jangan sampai enggak ngerjain. Termasuk juga di hari Jumat. Kerjain empat rakaat sebelum Jumat, empat rakaat setelah Jumat. Kerjain juga. Jangan sampai kagak. Hmm. Itu ada keterangannya di dalam ya, kita ya. Minhajul Qawim. Hmm. Saya Ibnu Hajar Al-Haytami jangan sampai enggak ngerjain empat rakaat sebelum zuhur empat rakaat setelah zuhur setelah zuhur termasuk juga di hari Jumat jangan sampai kita tinggalkan terus sampai akhir hayat kita yakin ya. masuk surga enggak pakai dihisap lagi nggak enggak pakai mampir ke neraka lagi langsung masuk ke surga yakin aku yakin kita kalau ngamalin begitu yakin entara kalau kita sudah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala halawatul ibadah khususnya untuk ini kita mau ninggalinnya berat walaupun di jalanan kita bercita-cita capek umpama kita habis pulang dari mana-mana ntar sembahyangnya dua rakaat aja dah atau ntar solat yang wajib aja dah pas ketika lagi kita mau sembahyang nggak jadi sembahyangnya empat rakaat sebelum zuhur dua rakaat empat rakaat setelah zuhur berarti apa itu kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kenikmatan kenikmatan atau manisnya ibadah ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala Nah, udah dikasih kita manisnya tuh ibadah, jangan ditinggalkan. Terus kerjain, terus kerjain, terus kerjain. Jangan sampai kita udah tahu ilmu, kita nggak ngerjain. Jangan sampai, jangan sampai. Warok, atani, maghribin, dan dua rakaat setelah maghrib. Nah, ini juga. dua rakaat setelah maghrib jangan kita tinggalkan ya. dua rakaat setelah maghrib. Kenapa? Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mansolah makdal maghribi rakaat taini wak kau bela ayat tak lama kuti bata siapa saja yang salat setelah maghrib dua rakaat sebelum dia berkata-kata ditulis dua rakaat itu dia Ya. ditulis di ilin. surga, ditulis. berarti calon penghuni surga berarti. Ya. Surahnya apa baca kul ya ayyuhal kafirin sama kul huwala ahad. Ya. Jangan sampai enggak, yang sunah sunah kita jangan sampai enggak. Terutama sunah sunah sholat, jangan sampai enggak. Karena Allah cinta banget orang yang suka sujud. Hmm. Kemudian wanu dibak wasruhuma bil fardik disunatkan menyambung keduanya dengan yang fardu. Jadi sunnahnya begitu memang. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahu Akbar. Inna 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 Ya, kita gak ini kita nggak ngerjain yang gini. <laughs> langsung sembahyang sunat. Kita nggak ngerjain ini. <laughs> Itu sunatnya begitu. Sunat menyambung keduanya. Jadi habis ya kita istighfar sebentar, langsung diri salat sunat berzikir. Hmm. wala yafutu fadilatul wasli bi tiyanihi qabla huma azzika al ma'sura -ma ba'dal maktubati wala yafutu ya dan tidak luput ya dan tidak luput fadilatul wasli menyambung keutamaan menyambung bi tiyani dengan mendatangkannya ya dengan mendatangkannya dengan mendatangkannya qoblahuma zikra al-ma'sura ya. Sebel dengan mendatangkannya itu orang itu seseorang qoblahuma sebelum keduanya sebelum ya sebelum sebelum keduanya salat sunat az-zikra akan zikir ya. akan zikir al-ma'sura -ma yang maksur ya. Jadi tidak meluputkan tuh fadilah wasal ya. Dengan sebab mendatangkannya orang itu sebelum keduanya akan zikir yang maksur ba'dal maktubati setelah ya yang diwajibkan, salat yang diwajibkan. Jadi enggak luput sih ya fadilah jamak, fadilah menyambung dengan sebab mendatangkannya dia sebelum Uh, dua rakaat ya. dengan mendatangkan apa? mendatangkan akan zikir yang ma'asur setelah sholat yang diwajibkan jadi enggak luput fadilah menyambung, artinya masih tetap dapat ya. maka tadi saya katakan kita enggak mengerjain, tapi masih dapat juga ya wa ba'da isya'in dan setelah isya rak'atani khafifatani ya, setelah isya dua rakaat yang ringan ini juga jangan sampai kita tinggalkan dua rakaat yang ringan setelah isya ini ya hadisnya riwayat Imam Bukhari ya, Sallallahu itu ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rokata ini ba'dal isya. Aku pernah sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dua rakaat setelah isya. Makablahuma dan sebelum keduanya, ya sebelum keduanya, sebelum keduanya apa? Ya sebelum maghrib dan sebelum isya. In lam yastagil bihima jika ia tidak sibuk dengan keduanya, ya. dengan keduanya dua rakaat itu. an ijabatul muazzini daripada menjawab azan insyaallah enggak lah ya fa in kana bainal adzani wal iqamati ma yasau huma fa alahuma wa illa akharahuma fa in kana maka jika ada bainal adzani di antara azan waalaikumsalam dan qomat ma oleh sesuatu waktu maksudnya ya sauha yang meluaskan akan keduanya dapat melakukan keduanya itu dua rakaat fa'alahuma maka dia kerjakan itu dua rakaat wa illa jika kalau enggak ada waktu umpama ya umpama dia lagi ada apa gitu ya sehingga waktunya sempit akhkharahuma maka dia akhirkan keduanya enggak apa-apa Warok atani kau belas subuh dan rokat sebelum subuh. Nah ini apalagi ini jangan ditinggalkan dua raka'at yang sebelum subuh. Kenapa kata Nabi rok al fajar khairun minat dunia wa ma fiha dua raka'at fajar khairun dua raka'at fajar khairun lebih baik daripada dunia dan isinya. saking apanya tuh saking hebatnya tuh dua rakaat dua ya. rakaat fajar khairun lebih baik ya Bina dunia wa ma daripada dunia dan isinya jadi jangan sampai kita nggak ngerjain Walaupun orang duitnya banyak, mobilnya banyak, kebunnya lebar, kontrakannya banyak, kita nggak punya apa-apa. Cuma yang kita bisa apa? Doraka sebelum subuh lebih kayaan kita. <laughs> Makanya kita sebelum subuh udah bangun. Jangan sampai sebelum subuh belum bangun. Jangan sampai. Apalagi seorang suami, jangan sampai sebelum sudah bangun. Biasain tuh, kita sebagai suami apalagi, jangan sampai dibangunin sama istri. Tapi bukan berarti kita marah dibangunin, bukan. Maksudnya, selalulah kita bangun di awal. Duluan kita sama istri, karena suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. maka pemimpin harus lebih utama. Warokatani kau belas subuhin, ya dan dorokat sebelum subuh. Wajusanu takfifuha dan disunahkan meringankan keduanya. Nah, jadi jangan yang panjang-panjang ringan. Wakira atau kafiruna wal ikhlas wal ikhlasi fihi dan disunahkan ya, ringan kemudian disenakan ya membaca surah al-kafirun dan surah al-ikhlas Iya, membaca surah al-ikhlas Jadi sunnah meringankan keduanya dan membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas pada dua rakaat sebelum subuh. Lihombari muslimin ini karena ada hadis imam muslim dan lainnya. Awaroda wa Aidan yang telah datang juga fihi pada keduanya alam nasrallah ke wa alam tarokaifa baca juga tuh jadi dua kul <kulliya ayu al -kabirun> ya ayyul kafirun ya baca aku ya ayyul <al> kafirun dan alam <kulliya> nasraka sadrak kemudian yang kedua kul huwallahu ahad <-lad> ya alam tara dulu alam tara kaifa lalu baca kul huwallahu ahad wa <kullu hua> anna <allahu> man <ahan> dawa <kullu hua> ma'ala qira'atihi ma fihi ma zalat anhu illatul <aha> bawasir dan bahwa orang yang senantiasa atas membaca keduanya ni alam nasra laka alam tara kaifa fihi pada kedua rakaat sebelum subuh zalat maka hilang anhu dari dirinya illatul bawasir penyakit wasir penyakit bawasir ya, penyakit wasir hilang nah. nah digabungin aja makanya fayursanul jamu fi ima bayinahuma maka disunatkan mengumpulkan pada keduanya di antaranya ya. pada keduanya pada dua rakaat itu baina una baina di antaranya ya semuanya itu tadi yang empat semua ya digabung pertama ya, rakaat pertama kita baca apa ya alam nasra sadrak, lalu kul kafirun Rakaat kedua kita baca ya alam taro kaifa lalu baca ya kul huwallahu ahad. Supaya apa? lihat tahaqqaqal itsyanu bil waridi supaya tetap ya mendatang ya karena tetap ya oleh mendatangkan dengan yang waridnya. ya. karena mengambil mimma qalahun nawawiyu. ya. Karena mengambil daripada apa yang telah dikatakan oleh imam Nawawi fi pada inni zalam tu nafsi zulman kasiran kabiran. Nah ini kan digabung nih, zolam tu nafsi zulman kasiran kabiran. Satriwayat kasiran, satriwayat kabiran. Digabungannya udah dua-duanya dibaca, kasiran kabiran. Begitu pula ini dua-duanya dibaca. Walam yakun bidzalika mutawilan la ummat tatwilan yakhruju an hadis sunnati wal ijtihadi. Walam yakun dan tidaklah dia bidzalika dengan demikian itu mutawilan memanjangkan lahuma bagi kedua rakaat itu tatwilan akan memanjangkan yang yakhruju sampai dia keluar an hadits sunnati dari batasan sunnat wal ijtihadi dan mendat wal ittibai dan mengikut Rasulullah sallallahu Jangan sampai begitu. Jangan sampai terlalu panjang jangan. Makanya tadi di Surabaya apa? ringan. Itu aja dah bacanya. Kama qala ya kama Hajarin wa Ziyadin sebagaimana mengatakan akan dia oleh guru oleh ya iya oleh guru kami ibna Hajarin dan ibna Ziyad. Wallahu 'alam bisawab wa yunabbu